waiting in quiet contemplation. Lah, si Iter lagi enak-enak meditasi malah digangguin. Belum ngerasain keselek sama gledek kayaknya nih orang. Untuk menghindari kang parkir, di trailer, Kill dan kawan-kawan memilih untuk parkir pesawat agak jauh. Ini sama kayak dek gue nih. Kalau di film, kang parkirnya lagi parkirin kendaraan lain mungkin. Makanya bisa langsung nancep gas. Si kambing berisik ini Tooth Grinder dan Tooth Gnasher juga kagak kelihatan tuh di trailer. Tahu tuh, udah dikurbanin mungkin. Di trailer, kambingnya juga lebih sakti nih kelihatannya. Kayak Sinterklas aja, bisa langsung terbang gitu. Nah, di film ini lebih masuk akal. Jadi untuk terbang, tuh kambing harus dibentuk semacam jalan dulu pakai kekuatan dari Stormbreaker. Planet kecilnya Gord terletak di alam bayangan. Oke, jangankan orang, warna aja takut masuk ke sana. Sehingga di film, divisualisasikan dengan warna hitam putih gini. Nah, kalau di trailer, malah mirip kayak bumi kan? Biru-biru gitu warnanya. Nih yang lagi pada ngumpul di mari, ya mudah-mudahan sih pada bawa jas hujan semua ya. Itu di trailer udah mendung banget soalnya. Singasananya si Zeus juga beda nih. Kalau di trailer awannya tebel kayak asapnya Ereking, di film justru tipis-tipis aja, kayak asap Marlboro yang udah kena air. Nah ini nih, salah satu penyebab si Zeus gampang banget dikalahin sama si Thor. Kekuatannya itu udah dipake buat pamer duluan soalnya. Aturan kayak di trailer aja udah bener, dikit aja keluarin strumnya gitu kan, nyimpen tenaga gitu loh. Di trailer, orang-orang yang di tribun penonton juga lebih variatif dan bermacam-macam ya. Ada yang pakai baju hijau, biru, kuning, segala macem. Nah, kalau di film justru kayak mirip semua. Merah-merah gini aja semua. Ini si Valigar mati bukan keluarin nyawa, malah keluar kuning-kuning gini kan? Mjolnir juga terbang di dua lokasi yang berbeda nih. Kalau di film terbangnya di New Asgard, di trailer malah terbang di... entah di mana nih, gue gak tahu juga. Efek listrik yang muncul ketika Thor bertransformasi juga sedikit lebih lama nih kalau di trailer ketimbang di film. Terus rongsokannya juga lebih banyak di film nih. Warnanya sih beda, tapi sama-sama bikin sakit mata, bos. Bisa ya orang-orang tinggal di planet seperti ini?